Setiap perincian begitu sempurna dengan kamera belakang 48 megapiksel. Setiap potensi akan terserlah. Vivo V20 SE, fokus pada dirimu. Gabungan Rakyat Sabah GRS sepakat menamakan Datuk Seri Haji G. Muhammad Nur sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Ia dimaklumkan sebentar tadi dalam satu sidang media khas yang dihadiri pimpinan gabungan itu. Saya ingin memaklumkan bahawa gabungan Rakyat Sabah yang terdiri daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PBS telah pun bersetuju bersama-sama untuk kita membentuk kerajaan negeri yang baru. Saya dipahamkan besok kita akan mengangkat sumpah. Jadi inilah mandat rakyat yang telah berikan kepada kami. Kami akan tunaikan tanggungjawab kami kepada rakyat untuk memastikan Sabah terus maju ke depan dan juga akan terus membuat pembelaan kepada rakyat dan akan sedaya upaya melakukan yang terbaik, terutama sekali menunaikan tanggungjawab mengikut aku janji atau manifesto yang telah kita lancarkan baru-baru ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Sabah yang telah memilih, juga kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih, terutama sekali dalam gabungan rakyat Sabah ini, dengan satu amanah dan tanggungjawab yang kita akan pikulkan. Kami telah membuat persetujuan atas dasar kesedaran, keyakinan bahawa kerajaan baru yang tubuhkan ini mampu untuk memulihkan semangat rakyat yang selama ini telah hilang disebabkan oleh pemerintahan kerajaan yang tidak prihatin kepada rakyat. Jadi memang satu tanggungjawab yang besar untuk kerajaan negeri ini pada masa akan datang, tetapi dengan kerjasama semua pihak, saya yakin selesai sahaja isu hari apa ini yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji G dinobatkan selaku Ketua Menteri Sabah, kita akan memulakan langkah kita untuk memastikan rakyat di bawah mendapat perhatian daripada kerajaan yang sedia ada dan semua rakyat tidak lagi main politik. Sementara itu, dalam satu kenyataan kepada media, upacara angkat sumpah Ketua Menteri dijadualkan berlangsung esok jam 10.30 pagi di Istana Negeri Kota Kinabalu. Ia dimaklumkan bahagian media dan komunikasi Koprad, Jabatan Penerangan Negeri Sabah pagi tadi. Semalam, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin meminta masa bagi membuat pelantikan Ketua Menteri Sabah yang baru. Ia setelah pertemuan dengan Pengerusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bong Mukhtar Radin dan Pengerusi Perikatan Nasional Sabah Datuk Seri Haji G. Muhammad Nur serta beberapa pimpinan parti yang lain. Keputusan PRN Sabah menyaksikan Pakatan Gabungan Rakyat Sabah GRS memperoleh 38 kerusi berbanding Warisan Plus dengan 32 kerusi, manakala Bebas 3 kerusi. Untuk perkembangan terkini, kita berlintas langsung bersama Safwan Sawi di Kota Kinabalu. Silakan Safwan. Kami telah sepakat, mereka telah menamakan saya sebagai Ketua Menteri Sabah pukul 12.21 minit tengah hari. Itu kata-kata keramat calon Ketua Menteri Sabah Datuk Haji G. Muhammad Nur sebentar tadi di dalam sidang media yang telah pun berlangsung sebentar tadi. Kalau anda saksikan laporan berita sebentar tadi, saya berada di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, Sabah ini yang juga merupakan apa orang kata markas tempat perjumpaan pimpinan-pimpinan Gabungan Rakyat Sabah BN, PN dan juga PBS. Dan kelihatan kalau siang tadi semua adun yang menang di dalam GBS termasuk
3 bebas. Dan satu kelegaan buat media dan juga rakyat Sabah sendiri kerana masih lagi tertanya-tanya siapa Ketua Menteri, tetapi telah pun diumumkan calon Ketua Menteri tadi oleh Pengerusi Bersatu Sabah yang juga Pengerusi Perikatan Nasional Sabah. Apa yang menjadi sedikit apa orang kata kekalutan sebab pagi tadi semua ADUN memakai suit gelap. Suit gelap, memakai songkok, jadi kami merasakan mungkin akan berlaku majlis angkat sumpah pada bila-bila masa saja. Itu jangkaan awal tadi. Dan tetapi seperti yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan, kenyataan daripada istana, esok akan diadakan majlis angkat sumpah. Dan kalau tadi juga kelihatan pimpinan GRS sendiri kelihatan kelibat Naib Presiden UMNO, Dato' Sri Ismail Sabri dan juga Pengerusi Perikatan Nasional Dato' Hamzah Zainuddin membuat perjumpaan bersama dengan pimpinan Sabah dan dikabarkan menurut sumber rapat mereka telah pun menyenaraikan senarai kabinet dan juga pimpinan-pimpinan di dalam kabinet Sabah. Tetapi apabila ditanya bersama dengan Dato' Haji Ji sebentar tadi, katanya adakah barisan kabinet sudah disenaraikan? Katanya rahsia, tapi selalu kalau orang cakap rahsia ni mungkin sudah ada senarai tapi hanya tak nak sebut siapa nama-nama senarai kabinet itu. Tapi tumpuan terarah esok secara rasmi majlis angkat sumpah Ketua Menteri Sabah esok, dan seterusnya tumpuan beralih kepada kedudukan siapa timbalan Ketua Menteri. Ada 3 kuota, iaitu yang pertama kepada bangsa ataupun suku kaum etnik KDM, Kadazan Dusun Murut, seterusnya Bumi Putra, dan juga mungkin satu lagi untuk kedudukan untuk daripada wakil Cina. Itu adalah kuota 3 timbalan Ketua Menteri. Seterusnya senarai kabinet-kabinet menteri kanan kabinet Sabah itu sendiri, dan diikuti pula kabinet barisan menteri yang lain. Itu antara tumpuan-tumpuan yang akan terarah esok dan seterusnya pembentukan kerajaan baharu negeri Sabah pasca pilihan Raya Negeri Sabah ke-16. Itu saya dapat saya bawakan di sini Kota Kinabalu, Safwan Sawi.